kalau yang barang udah dibeli nih cing, nggak bisa dikembaliin. Suci, kamu kok belum sampai juga? Apa yang udah terjadi sama kamu? Apa kamu berantem lagi sama Dennis? Tapi gendong. Ya. Ayo. Aduh. Baru beberapa hari aku pergi, mereka sudah tampak sangat akrab. Pantas saja mereka gak mau nyusul liburan. Ternyata makin hari mereka makin deket aja. Tahu nih, kalian pada kenapa sih kok aneh kayak gitu deh? Yaudah deh, kalian makan aja. Aku mau makan di dapur aja sambil nunggu Biem. Makan di sini aja. Kalau kayak gini gue gak punya nafsu makan kali. Dika, makan dulu. Males gue makan sama orang-orang aneh. Kalian berdua tuh kenapa sih hari ini lagi aneh banget? Ngindarin gua. Ya. Mana soalnya gua kasih ke lu mana. Sini. Iya nih. Udah keculun gagap lagi. Oh, udah seblon. Ambil. Hah, lepasin. Kasih. Kalian tuh emang berani menindas yang lemah ya. Kalau nggak mau ditindas jangan sok ikut campur deh. Lu mau jadi pahlawan belain si culun itu, ha? Gua tahu. Jangan-jangan mereka berdua udah pacaran. Mestinya kalian tuh pikir, jangan ketawa di atas penderitaan orang lain. Wow. Lama-lama gembel ini makin sombong juga ya. Kalau kalian gak mau cecep lagi, gue akan laporin ke guru. Dia udah berani ngancem kita, Ben. Kalau penuh tuh mulut tuh gue plaster. Udah. Gak usah diladenin, percuma adu mulut sama gembel gak ada menangin kita. Betul. Jalan aja. Gembel. Necep. Makasih ya. Iya, gak apa-apa kok. Kok? Kamu? Berani banget sih. Kalau kita takut sama mereka, mereka akan terus-menerus meremehkan kita. Yaudah yuk, Cep, kita ke sana. Ayo. Sepi banget sih, nggak ada oma, nggak ada tante, nggak ada om. Mereka lagi ngapain ya di sana? Ya ampun, Mas Bayu kan sama Mas Dennis masih ke hotel. Aku bisa bangunin mereka. Bangunin Mas Bayu dulu, apa Mas Dennis dulu ya? Mas Bayu aja dulu. Mas Bayu. Aduh, gimana ya? Pagi Mas Bayu sayang. Ayo bangun, udah siang nanti terlambat loh. Apaan sih? Kesayang-sayang. Sadar-sadar, jangan mimpi.
Kalau masuk kamar orang, ketok dulu dong pintunya. Iya. Aku minta maaf, Mas. Tadi pintunya udah kebuka duluan. Aku tadi mau bangun Mas Denis, tapi Mas Denis udah bangun duluan. Maaf ya, Mas. Aku permisi dulu. Tunggu. Ambil baju gue. Hah? Ambilin baju? Lu budek ya? Ambilin baju gue. Lu kan berdiri dekat lemari. Ya, jadi sekalian ambil aja bajunya. Iya. Sekolah dari tadi, Non. Nggak tahu tuh, tumben. Itu kemejanya Mas Bayu. Iya, Non. Bibi mau setrika. Bi, biar Suci aja yang setrika ya. Tapi, Non, udah nggak apa-apa, ya. Yaudah, Bibi kerja aja lagi, ya. Dan, tumben lu sarapan di rumah. Iya, lapar gue. Sarapan di hotel bosen, itu tuh aja menunya. Masakan kamu itu selalu enak. Makasih ya, Mas Bayu. Den, kok sarapannya nggak dihabisin? Katanya lapar. Makanannya nggak enak. Gue sarapan di hotel aja. Gak usah dengerin namanya Dennis ya. Ya.
gak mungkin. Gak mungkin gue cemburu sama dia. Masa sih? Gue suka sama cewek tengil. Udah gitu sok tahu lagi. Siapa lagi yang ikut sama mereka? Gue gak pernah takut sama siapapun. Tadi pagi papi nelfon buat ngingetin lo tentang presentasi itu. Soalnya tadi pagi handphone lo katanya gak aktif. Aneh. Padahal handphone gue aktif kok. Nah, tapi thanks ya udah ngingetin. Nih, gue lagi cek filenya. Ngapain lo? Enggak. Akhir-akhir ini gue perhatiin lo berubah ya. Maksud lo apa sih? Kayaknya lo udah melanggar komitmen lo aja. Dan gue gak akan pernah lupa sama komitmen gue. Sampai kapanpun gue akan tetap mencintai Rena. Tapi gue sangsi. Dan lo gak perlu sangsi. Gue gak akan pernah ngerubah apapun yang udah pernah keluar dari mulut gue. Tapi kenapa sih? Tiba-tiba lu ngurusin komitmen gue? Enggak. Gue ngerasa lu tiba-tiba kayak nipu diri lu sendiri aja. Apa ini ada hubungannya sama Suci? Iya. Karena lu tahu kan, Suci suka sama lu. Thank you.
deh. Yayang, aduh, kemana aja dari tadi aku cariin keliling, gak taunya gak jogrok di sini. Halo Oma, apa kabar? Baik. Aku, ini masih tetap Scott kok, bukan ngejogrok. Senamat nih bule, kagak ngerti ngejogrok. Net, lu ngerti gak ngejogrok? Iya, tahu dong. Sok tahu lu ah. Ayang, maksud ayet tuh kalau ngejogrok, duduk, bengong, melompong, kayak sapi ompong. Oh, gitu ya, Oma. Ayang, jangan panggil Oma dong. Panggil Upi aja gitu. Oke, Upi. Upi beautiful. Makin cantik aja. Hah? Aduh. Net, lu gak denger barusan apa katanya? Gue dikata beautiful, cantik. Oh. Ayang, bener gak sih kamu ngomong aku cantik? Ya Upi, beautiful sekali. Bukan cuma ada lo doang kan? Si Gembel juga ada di situ kan? Emangnya dia ngapain? Ongkang-ongkang kaki doang. Mentang-mentang gak ada orang di situ. Heh, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Biar aku gembel, tapi aku nggak uncang-uncang kaki aja kok. Aku juga bosen tau nggak tinggal di rumah yang besar kayak gini sendirian. Aku mau kerja aja di hotel. Marah-marah langsung matiin telepon. Lagian tumen-tumenan dia nelfon ke rumah. Ada apa ya, Bi? Gak tahu Non. Bibi juga bingung. Eh, Jolot.
Tadi lu beruntung ya dibilang Lestari, eh? Sekarang lu udah gak bisa kabur lagi. Ampun, ampun, ampun. Mau teriak? Teriak, ngenceng dong. Lagi. Lagi. Lepasin dia enggak? Oh, lagi-lagi lu mau belain dia ya? Hah? Kalau gua nggak boleh pukul dia, berarti lu yang mau gantiin. Silakan. Siapa takut? Emang lu pikir gua pengecut kayak lo? Sialan, Jo. Sialan banget ya. Sialan dong, jangan dipukul. Kasian kan? Mukanya nggak pas-pasan kayak gini. Nah, kalau pukul tambah hancur. Suci. Loh, kok Mas tahu nama saya? Oh, kalau nggak salah, Mas ini karyawan di hotel Om Darwin kan? Iya, Nan Suci. Ini ada titipan buat Nan Suci. Titipan dari siapa, Mas? Saya nggak tahu, Nan. Saya cuma disuruh nganter ini buat Nan Suci. Masa sih, Mas nggak tahu siapa yang nyuruh? Nanti kalau nggak ada yang jelas siapa yang ngirim, nggak ada yang mau makan, gimana, Mas? Iya, pokoknya dari hotel, Nan. Makasih ya, Mas. Permisi, Nan. Kasih makanan ini dari Mas Bayu. Gila ya, dia perhatian banget sama aku. Sampai makan siang aku aja dipikirin. Mendingan aku ke hotel aja deh, biar bisa makan siang bareng dia. Siang, Mbak. Siang, Mbak Suci. Hasilnya ada? Oh, nggak ada. Mbak Bayu dalam meeting dari tadi pagi. Belum selesai, Mbak. Mas Bayu meeting dari tadi pagi sampai sekarang belum selesai. Berarti dia belum makan siang dong. Udah, tunggu aja di ruangannya, Mbak. Makasih ya. Ada apa, sih? Ngapain lo kesini? Ganggu orang kerja aja. Ngapain sih dia ikut meeting segala? Emangnya ada larangannya kalau aku nggak boleh datang ke hotel? Ya udah, emangnya ada apa, sih? Mas Bayu, makasih ya. Makasih. Makasih buat apaan? Tadi ada karyawan hotel ngasih makanan ini ke rumah. Tapi aku gak suruh mereka buat kirim makan ke rumah. Atau mungkin Dennis? Apa? Kurang kerjaan amat. Abis terima kasihnya ke Bayu, tanya kek siapa yang ngasih. Ya udah, mendingan kamu makan aja dulu.
Lagian aku belum makan siang. Jadi Bayu, sebenarnya Suci tuh paling senang makan di luar kayak gini, bareng-bareng. Soalnya ini dulu Suci sering banget makan siang bareng sama nenek. Kayaknya kamu bahagia banget ya sama nenek kamu. Suci bukan cuma bahagia, Mas. Tapi Suci udah bersyukur banget bisa punya nenek yang sayang banget sama Suci dan ngerawat dan melindungi Suci seperti sekarang ini. Tapi semua kebahagiaan itu udah hilang, Mas. Suci, pasti nenek kamu gak seneng kalau ngeliat kamu sedih. Maafin aku ya, udah bikin kamu sedih. Aku gak sedih, tapi aku bahagia, Mas. Seandainya Mas Bayu tahu perasaan aku yang sebenarnya. Bapak. Tari, terima kasih ya. Kamu memang anak baik, tapi kamu sendiri udah makan belum, Tari? Bapak tenang aja ya. Saya udah makan banyak kok, Pak. Tadi di kantin. Tuh gembel udah susah, gayanya sok nolong orang susah juga. Terima kasih ya, Lestari. Gue harus tahu apa rahasianya. Setiap orang pasti punya rahasia. Nanti rahasianya akan gue bongkar supaya dia malu abis. Gila. Jadi di sini dia tinggal. Di gubuk jelek ini. Pantesan aja kumuh tuh orang. Rumah busuk ini bisa jadi bahan gue buat ngecengin dia lagi nih. Biar mampus lu nangis-nangis minta ampun sama gue. Sandi. Oh ya, aku bawain buku yang kamu cari. Kebetulan tadi aku dapat di tukang loak. Pasti kamu belum makan kan? Nih, aku bawain makanan buat kamu. Aduh, kamu jangan repot gitu dong. Udahlah, kamu gak boleh nolak rezeki, ya kan? Terima kasih ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja sama aku. Aja. Lagian ngapain Mas Jadid ngagetin aku aja? Lagian lo bengong aja. Kesambet setan baru tahu. Aku dong. Lo ngapain sih masih di situ?
biarin aja. Aku mau di sini kayak mau di dapur kayak mau di toilet dong, terserah aku. Ya udah. Lo di situ tapi jangan ada belakang ya. Gue mau pipis. Ih, Mas Denis, kok aja di sini di kamar mandi aja, kenapa sih? Ih, aku udah buka-buka. Telah bersemi karenamu, hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu, semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu. Memangnya itu kambing jongnya apa? Disuruh dengerin mertua nyanyi terus. Ini juga suaranya bagus, udah kayak kaleng kerupuk. Sekarang nyanyi buat Aye dong. Aye, kagak bisa nyanyi, Upi. Wah, gile bener. Yalah, tolong. Belum nyium ketek gue, udah bisa ngomong Betawi. Oh, tapi bagus itu namanya penyesuaian, ya. Jangan kayak mantu gue, no. Buset, puluhan tahun di mari. Kagak bisa-bisa bahasa Betawi. Oh, bisanya cuma nene, nene, nene. Benci deh gue. Mami! Mami, lu kaget gue, kuya. Bisa minta tolong gak sih? Nyanyi tolong dikecilin ya. Nadanya kemana, suaranya kemana. Lagian telinga kesakit. Kok dia jadi kambing congek di sini? Apa lu bilang? Kurang kenceng. Buset, gua udah nyanyi kenceng kayak begitu masih kurang kenceng. Kuping lu aja tuh yang congean. Yang ye, itu nyanyi lagi ya yang ye. Ya yang gue aja mesem-mesem dari tadi ya yang ye. Sini yang dikit yang asik. Jadi ngiri. Ini bule gila satu, ngapain juga nenek-nenek diladenin. Ih. Suci belum pulang juga. Pasti dia lagi bingung pulang naik apa. Karena dia gak mungkin minta Bayu untuk anterin pulang. Ini kesempatan gue untuk kerjain dia. Dan gue bakal ngajak dia untuk pulang bareng. Siapa sih Mas? Sampai berdarah kayak gitu. Siapa yang tawuran? Ini gara-gara si Gembel nih, ah. Gara-gara Non Suci. Kenapa bi gara-gara aku? Bukan-bukan, Ci. Ini Biem nih so tau banget, bukan. Dika, tahan kamu kenapa? Enggak apa-apa, udah pada tinggalin gue deh, gue pas sendiri nih, cepetan-cepetan lah. Iya, Mas. Dasar cewek Gembel. Kampungan, gara-gara ngikutin lu tangan gua luka. Ah, lu liatin aja nanti, gua bales lu. Cekot, 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 bukannya pusing.
ini kan semua kerjaannya si Suci. Kamu kemari kemari buat nemenin mertua Ike. Jadi Ike yang capek deh. Semua terserah padamu, Cekot. Aku begini adanya, Cekot. Mami udah kelar nyanyinya. Mami gak kangen sama cucu kesayangan Mami Suci. Kamu kemari kemari. Ya. Tumben pakai inget Suci. Biasanya kan ente marah-marah terus sama Suci. Suci itu gak usah dikhawatirin, karena biang keroknya ada di mari, alias lu. Pasti cemburu ngelihat Mami pacaran sama bule ya. Ih, kesian deh lu. Ente gak boleh pacaran sama bule, karena ente udah punya suami, anak gue, iya kan? Gestres. Iya, Cekot ya. Lu cekot. Iya, kenapa sih, Mi? Bayu sayangnya Mami, please tolongin Mami dong, Mami stres. Mami mau dibunuh sama oma kamu, perlahan-lahan. Sementara Papi kamu aja gak bisa buat apa-apa. Mami jangan berlebihan gitu lah. Emangnya oma masih betah di sana, Mi? Oma kamu gak mau pulang. Tuh, apalagi udah ketemu bule gila itu. Aduh, Mami bisa mati berdiri kalau begini. Ya udah, Mami sabar aja ya. Sabar, kamu udah kayak papi kamu aja. Tahu gak kalau Mami itu udah mulai keselak sama sabar. Ntar lagi Mami masuk ICU. Suci. Mas Bayu, kita ya. Makasih ya. Mas Bayu, emangnya oma, tante sama om kapan pulang ya? Belum tahu tuh. Soalnya oma masih betah di sana. Oma pasti lucu banget ya. Tante Ade juga pasti lagi senang-senang ya, Mas Bayu. Mas Bayu, tehnya diminum dulu, nanti dingin loh. Oh iya. Makasih ya. Mas Dennis udah pulang. Mau aku buatin teh juga? Gak usah. Teh buatan lo pahit. Gue gak doyan. Mas Bayu, emang tehnya pahit ya? Enggak tuh, lumayan manis. Buat aku sih pas banget.